Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah terkasih, hari ini kami bersyukur dan bersuka cita bersama seluruh gereja karena ungkapan seorang muda yang memakai jubah putih yang adalah malaikat di dalam kubur itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Perkataannya telah membuka tabir kehidupan baru. Engkau yang menderita sengsara, wafat disalib dan dimakamkan, sekarang telah bangkit. Sebuah berita yang tentu saja mengejutkan bagi yang mendengarnya. Kebangkitanmu telah menghancurkan kegelapan yang menutup keselamatan kami manusia dari belenggu dosa. Kebangkitanmu adalah warta datangnya kehidupan baru, warta keselamatan bagi kami semua yang percaya dan yang mengikutimu. Kebangkitanmu adalah kebangkitan kami semua dari manusia lama memasuki alam baru, menjadi manusia baru yang dibersihkan oleh darahmu yang mulia dengan melepaskan pakaian manusia lama kami dan mengenakan pakaian baru, pakaian keselamatan. Dan kebangkitanmu merupakan sukacita besar dan harapan akan kehidupan kekal, bahwa sesudah kematian ada kehidupan baru yang mempertemukan kami dengan Allah Bapa di surga. Seperti ada tertulis, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya Tuhan, berilah kami hati yang terbuka untuk menyadari besarnya cinta dan kesetiaan Allah, walaupun kami seringkali kurang setia kepadanya. Kesadaran bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami yang tersesat, melainkan ingin agar kami tetap setia berada bersamanya. Kesadaran bahwa pemberian dirimu yang total kepadanya adalah demi keselamatan kami. Dan kesadaran bagi kami untuk berubah dan bertobat, menata kehidupan baru yang lebih baik, dengan tegas menyangkal iblis dalam berbagai bentuk jebakan dan godaannya, setia mengikuti kehendak-Mu, serta tak gentar akan derita salib hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau telah bangkit dengan jaya. Semoga kami pun Kau bangkitkan dari segala keterpurukan dan pergumulan hidup yang membebani batin kami. Kau bangkitkan kami untuk tidak fokus pada hal-hal yang menyakitkan, kekecewaan dan kepahitan yang kami alami, serta belajar mengendalikan hati dan pikiran kami sehingga semuanya itu tidak menenggelamkan sukacita dan iman kami kepada-Mu. Kau bangkitkan kami untuk menyingkirkan semua ketidakpercayaan dan keputusasaan kami, di mana persoalan berat tampak tiada jalan keluar dan harapan tampak mati. Dan Kau bangkitkan kami untuk meninggalkan segala kesedihan karena penderitaan sakit penyakit, kehilangan orang-orang terkasih, dan berbagai duka cita yang kami alami, untuk kami letakkan di kaki salib-Mu, agar harapan, janji, pengampunan dan belas kasih-Mu bertahta dalam hidup kami selamanya. Kiranya kebangkitan-Mu dari alam maut menggulingkan batu hati kami yang keras,
agar kami senantiasa mencintaimu, menjadi pelayan dan pengikutmu yang setia, serta menjadi berkat dan sukacita bagi sesama, hingga kami layak ikut bangkit bersamamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.